tak masuk syurga kita. Sebab amal kita terlalu sikit dengan nikmat banding dengan nikmat yang Allah bagi. Ha, dalam kitab yang kita belajar sebelum ni, kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, dia ada cerita seorang ahli ibadat yang beribadat kepada Allah 500 tahun. Kemudian bila nak dimasukkan dia ke dalam syurga, maka Allah Ta'ala berfirman kepada dia, "Udkhulil jannata bi rahmati." Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab aku kesian kat kau. Jadi kata ahli ibadat ni, dia kata, aku masuk syurga sebab aku buat ibadat padamu lah. Kenapa? Sebab kamu kesian kat aku. Ditanya balik. Maka Allah Ta'ala kata, tak apalah, kalau nak berkira sangat, kita berkira. Maka diambil mata dan ditimbang. Dan diambil ibadat 500 tahun di sebelah dan mata sebelah sini. Mana lebih berat? Berat amal ibadat 500 tahun ke berat mata? Berat mata. Maknanya sebab berat mata tu tak layak dia masuk syurga. Sebab amal dia selama 500 tahun tu nak balas nikmat mata pun tak dapat balas. Jadi dia masuk syurga tu sebab apa? Sebab amal dia ke? Tak. Sebab kesian Allah kepada dia. Jadi perkataan kesian, sayang ini dalam bahasa Arab rahmat. Dalam bahasa Arab tu rahmat. Jadi soalannya, bila kita dah masuk syurga, kita kena tarik rahmat Allah ni banyak-banyak. Kita kena jadikan kita ni orang yang amat disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi persoalannya, macam mana kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala kesian dan Allah Ta'ala sayang. Baik, Al-Quran menyebut, yang pertama, kalau kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala sayang, maka hendaklah kita menjadi orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan sentiasa ikhlas. Dia panggil muhsinin. Kerana Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berlaku ihsan. Iaitu melakukan kebaikan dengan ikhlas. Itu yang pertama. Jadi siapa-siapa yang melakukan kebaikan dengan ikhlas, insya-Allah rahmat Allah akan dekat dengan dia. Itu sebab pertama seorang tu dapat rahmat. Quran sebut. Sebab yang kedua. Yang kedua, kalau nak dapat rahmat Allah, yang kedua, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sentiasa mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku ni meluasi segala sesuatu. Semua akan dapat rahmat. Semua berpotensi untuk dapat rahmat aku. Allah Ta'ala sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semua berpotensi untuk dapat rahmat aku, tapi aku akan bagi kepada siapa? Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Dan aku akan bagi nikmat rahmat aku tu kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tanya, yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, takwa. Ini penyebab-penyebab rahmat. Yang ketiga, untuk dapat rahmat Allah, dia sendiri kena ada sifat rahmat. Tu yang ketiga. Dia sendiri tahu kesian kat orang lain, dia sendiri tahu sayang kat makhluk lain, barulah Allah Ta'ala akan sayang juga kepada dia. Ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita ni jenis orang penyayang, insya-Allah Allah sayang kita. Sebab itulah penyayang-penyayang Nabi sebut, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kamu hidup sayang kepada orang yang berada di muka bumi, nanti yang berada di langit akan sayang kamu. Malaikat-malaikat pun sayang kamu. Sebab apa? Kamu ni hidup sayang pada orang lain. Dan bukan setakat sayang pada orang, disebut dalam kitab ni, dia kata rahmatu wa min asbabi rahmatillahi bi 'abdihi rahmatu makhluqatihi minal adamiyyin wal bahaim. Maksud dia, antara sebab seorang tu akan dapat rahmat Allah ialah bila dia tu ada sifat sayang kepada makhluk Allah yang terdiri daripada kaum adamiyyin, manusia, wal bahaim, dan juga sayang kepada bahaim, binatang-binatang.
Sebab itulah kita dengar cerita bagaimana seorang perempuan pelacur Bani Israel. Kanat baghiyatum min baghaya Bani Israel. Ada seorang pelacur Bani Israel. Ha? Buat dosa besar lah. Berzina. Tapi bila dia keluar rumah, dia tengok ada seekor anjing. Dia kesian kat anjing tu. Dia cabut dia punya apa? Fanaza'at muqaha. Dia cabut dia punya kasut. Kemudian dia ambil air dan telaga. Dan dia pun bagi minum. Sebab anjing tersebut dalam hadis tersebut, kada ayyaqtulahul atashu. Maksud dia hampir-hampir meninggal, hampir-hampir mati anjing tu kerana dahaga sangat. Maka si perempuan ini ambil air dan bagi kepada anjing tersebut. Maka Allah rahmat dia, Allah kesian kat dia, Allah ampun dosa dia kerana dia kesian kat binatang. Jadi masuk syurga dia walaupun dia seorang pendosa, kerana dia masuk syurga sebab rahmat Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala rahmat pada dia? Sebab dia ni rahmat kepada makhluk Allah. Ha, jadi berapa dah? Tiga. Saya ulang. Kalau nak dapat rahmat Allah, yang pertama, ikhlas dalam ibadat. Yang kedua, taqwa. Amal perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang ketiga, hidup berkasih sayang. Tiga. Yang keempat, ini usahakan dengan binatang, dengan anak garang lain macam. Dengan anak sendirinya garang lain macam, macam mana Allah nak sayang? Kita ni apa sifat kita ni, sifat garang tu lebih lebih terserlah daripada sifat penyayang. Sedangkan Allah, dia banyak serlahkan sifat sayang daripada sifat garang. Tuan-puan semayang baca Quran, semayang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna rahman? Penyayang. Bukanlah Allah Ta'ala ajar kita Bismillahil Jabbaril Qahhar. Tak ada. Tak ada kan? Jabbar nama Tuhan juga, Qahhar nama Allah juga. Tapi dia tak serlahkan itu. Dia serlahkan kita kesemayang Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa kali Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah lagi, lepas tu Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Nak bagi tahu, nak sebut Allah Ta'ala akan serlahkan sayang dia lebih daripada garang dia. Jadi kalau kita nak rahmat Allah, kita pun samalah. Serlahkan sayang kita lebih daripada garang kita. Adapun apa nama, kita sekarang serlahkan garang kita. Tak tunjuk sayang. Kita sayang. Kita jarang serlahkan sayang pada anak. Yang kita serlahkan garang. Sampai kita kata, yang ayah duk marah-marah garang-garang ni sebab sayang. Betul tak? Yang ayah duk marah-marah ni garang-garang ni sebab sayang. Maknanya sayang tu tersembunyi. Yang serlahnya garang. Baik. Jadi kalau nak rahmat Allah Ta'ala, kena serlahkan sayang tu lebih daripada garang. Baik. Yang keempat, kalau nak dapat rahmat Allah, nak suruh Allah kesiankan kita, nak suruh Allah sayang kita, yang keempat, kena, dalam Quran sebut, kena ada sifat iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Yang ni orang-orang apa nama, orang-orang muhajirin. Mereka beriman kepada Nabi, kemudian mereka berhijrah ke Madinah, kemudian mereka berjihad lawan orang kafir. Maka orang macam ni yang ada sifat iman, ada sifat hijrah, ada sifat jihad, mereka ni akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Mereka dapat rahmat sebab dia beriman, dia berhijrah dan berjihad. Yang ni sebahagian apa nama orang jemaah tabligh kan, dia amal ayat ni lah dia sebut. Yang kita keluar ni sebab apa dia kata? Sebab kita beriman. Kita beriman dan kita nak supaya iman ni bukan kita seorang, kita kongsi iman dengan orang lain. Maka duduk rumah. Tak. Kita kena hijrah, kita kena keluar. Sampai tempat keluar tu kita buat apa? Kita pergi ke rumah. Kita berjihad. Minta orang sama-sama, apa nama? Semayang kat masjid. Maka di situ ada iman, ada hijrah, ada jihad. Ada jihad dakwah dia. Jadi harap-harapnya dapatlah rahmat Allah. Sebab tu bila orang jemaah tabligh datang masjid kita, datang surau kita, kita kena layan.
Kenapa kita kena layan baik-baik? Kerana mereka datang tu bawa rahmat. Sanggup dia tinggal rumah dia, datang ke masjid kita, nak ajak orang kat kampung kita datang masjid. Arak ke kita nak ajak orang kita datang masjid, tak ajak dah. Jadi bila orang jemaah tak boleh datang, bagilah sokongan. Kerana apa? Kerana mereka sudah ada iman, hijrah dan jihad. Betul? Haji tak? Baik. Tu yang keempat. Yang kelima. Yang kelima antara penyebab juga seorang tu dapat rahmat ialah rajin melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada arahan Allah, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah. Semua ni ada dalil lagu. Allah Taala berfirman, wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, wa athi'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Rasul, nescaya mudah-mudahan kamu akan dapat rahmat Allah Taala. Pertama, sembahyang. Kedua, bayar zakat. Saya semalam berbual dengan Ustaz Luqman. Dia kan pegawai zakat. Saya tanya, apa hukum bayar zakat KWSP? Bila kita keluar tu, kita bayar terus ke kita kena tunggu setahun? Biasanya orang kerja kan, kerja lepas tu keluar KWSP. Katakanlah dapatlah KWSP berapa? RM100,000 katakan. Umur 50 dapat keluar KWSP, dapatlah RM100,000. Adakah perlu kita bayar on the spot, dapat je terus bayar, ataupun tunggu setahun? Sebab seingat saya Nabi bersabda, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul alaihi alhaulu. Siapa-siapa dapat duit sekaligus lamsam, maka tidak wajib zakat ke atas dia sehingga sampai tahun depan. Kena tunggu setahun. Apa pandangan? Dia kata betul lah, kami zakat bayar tahun depan lah. Tapi setengah orang ni ustaz dia tu, ramai datang ni nak bayar tu. Sebab dia kata nanti tunggu setahun habis duit tu. Bila habis tak boleh bayar zakat. Yalah setahun dah RM100,000, setahun ni dia buat rumah. Bila buat rumah, habislah. So, tak perlu lah bayar zakat. Adakah wajib zakat ke atas dia? Tak wajib lah, sebab duit dalam masa setahun dah habis lah. Jadi, oleh kerana dia takut tak wajib zakat ni, padahal tak wajib pun, dia bayar awal. Maka fatwa menyebut, kena wajib bayar bila sampai setahun. Harus bayar kalau nak bayar awal. Boleh juga nak bayar awal, harus. Sebab apa? Sebab ramai orang pergi nak bayar. Saya dengar Ustaz Luqman cakap gitu, saya rasa gembira hati. Baiknya orang-orang sini. Baiklah. Kenapa baik? Sebab mereka nak bayar. Saya baca apa nama? Fatwa Wilayah Persatuan pula. Saya baca fatwa Wilayah Persatuan, dia kata wajib bayar selepas tahun sekiranya masih lagi cukup nisab. Dan digalakkan bayar terus. Digalakkan. Mana tak wajib lah. Digalakkan. Maknanya dapat je RM1,000. Bayar dulu RM2,500. Yang lebih tu barulah dibelanjakan. Belanja. Tiba-tiba tahun depan habis. Tak wajib lah takat. Tapi dia dah bayar awal dah RM2,500. Nak bagi tahu baiknya orang nak bayar dulu. Bila nak bayar dulu, kita bagi tahu tak perlu bayar lagi. Tak wajib bawa zakat kat awal ni. Tak bayar. Kalau tunggu bayar tahun depan, habis. Jadi di kalangan orang-orang kita ni ada ramai orang-orang yang baik-baik. Dia bukan culas nak bayar zakat. Saya dengar Ustaz Luqman cakap gitu, saya rasa lega. Seronoknya ramai orang baik. Kita rasa seronoklah sebab ramai orang baik. Kalau orang baik macam ni, apa dia dapat? Rahmat Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat saya, dia bayar zakat RM3,500 sebulan. Tuan pun bayangkan RM3,500 sebulan dia bayar. Sebulan. Dia cakap kat saya malam tadi. Banyak duit. Banyak, dia kata tak miskin-miskin nak bayar. Cukai pendapatan dia RM58,000. Cukai pendapatan dia RM58,000, dia kata. Dia pun bayar zakat. Untung. Untunglah bayar zakat. Cukai pendapatan.
tu nak bagi tahu. Lepas tu saya kata, okey. Tak rasa rugi lah sebab duit lain datang banyak lagi dia. Ha. Kenapa duit datang, duit lain datang banyak lagi? Sebab rahmat Allah banyak pada dia. So jangan kedekut lah. Zakat ni bayar je. Bayar zakat. Baik. Kemudian dia akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu yang keberapa dah? Kelima. Saya ulang. Yang pertama orang dapat rahmat, ikhlas. Yang kedua taqwa. Yang ketiga kesian kat orang, sayang kat binatang. Yang keempat iman, jihad, hijrah. Iman, hijrah, jihad. Yang kelima, yang kelima solat, zakat, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam. Yang keenam dia kata min asbabir rahmah du'aullah bihusuliha bismihirrahmanirrahim au ghairihi min asma'il husna. Yang keenam sentiasa berdoa mohon rahmat kepada Allah Ta'ala. Doa mohon rahmat sentiasa. Contoh, kalau kita nak supaya kita ni dapat doa mohon rahmat sentiasa, antaranya datang masjid, automatik kita akan doa mohon rahmat pada Allah. Kenapa? Bila kita masuk masjid, kita akan baca Allahumma ftahli abwaba rahmati. Maksud dia, ya Allah, bukakan kepada aku pintu rahmatmu. Masuk masjid, dapatlah doa rahmat berapa kali? 5 kali. Dan orang datang masjid, selain dapat pintu rahmat Allah buka kat dia, dia juga akan dapat pintu rezeki. Kenapa pintu rezeki? Sebab bila keluar masjid, kita akan baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kurniaanmu. Apa maksud fadlik? Antara maksud fadli ialah rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana orang azan, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah, bila orang azan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, segera ke masjid untuk ingat Allah, wadharul bai', jual beli tinggal. Walaupun kita nak rasa waktu tu jual beli untung tak, tinggal, Nabi kata tinggal. Bila tinggal jual beli, datang sembahyang. Bila siap sembahyang, Allah Ta'ala sebut apa? Fa idza qudiyatis salah, bila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaralah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah. Maknanya siap sembahyang, keluar pergi cari rezeki Allah. Bila kita nak cari rezeki Allah, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku nak fadlik. Perkataan fadlik tu antaranya makna rezeki lah. Sebab tadi fantashiru fil ard wa bataru min fadlillah. Jadi dah masuk masjid, dapat rahmat. Keluar masjid, murah rezeki. Habis tak nak datang masjid, rugi tak datang masjid. Betul. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Hari-hari berapa kali? 5 kali. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Betul. Hari ni tengok ada tak hari ni? Ada. Ha, kan tu. Keluar dapat rahmat, belajar-belajar, keluar balik kejap lagi dapat rezeki. Tak percaya tengok keluar. Aduh, tak percaya sangat ustaz ngajar lagu tu dah. Baik. Okey, jadi doa. Jadi contoh doa rahmat, contoh doa rahmat, doa masuk masjid. Contoh lain lagi. Doa Ashabul Kahfi. Apa dia Ashabul Kahfi doa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina, ya Allah kurniakan kepada kami, Rabbana atina min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan peruntukkan untuk kami supaya kami dapat petunjukmu dalam kami melaksanakan urusan kami. Baca doa ni, insyaAllah urusan yang akan kita laksanakan hari-hari akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak buat apa pun, insyaAllah jadi.
Buat apa-apa jadi. Kenapa? Kerana kita kita minta Allah hayyi sediakan lana untuk kami min amrina dari seluruh urusan kami rasyada petunjukmu. Ha, jadi tolong sediakan petunjukmu dalam usaha kami melaksanakan apa-apa urusan kami. Ha, jadi kalau kita nak pergi mana-mana ada urusan ke, ha, kita baca doa ni, insya-Allah urusan kita akan bersama dengan petunjuk Allah Taala. Ha, maknanya tak belalah nak buat apa, nak macam mana ni, tak ada lah nak buat macam mana ni sebab Allah dah tunjuklah. Ha, baik. Okey. Itu contoh. Contoh doa rahmat. Dan satu lagi, untuk kita dapat rahmat juga, kita kena doa rahmat pada orang lain. Ha, tadi doa rahmat untuk kita, juga kita kena doa rahmat untuk orang lain. Sebab itulah Nabi SAW ajar, bila ada orang mati, kita doa rahmat untuk dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu, kesian kat dia. Untuk mak ayah kita, kita doa rahmat untuk dia. Rabbi ghafirli wali walidayya warham huma. Ada doa rahmat. Ada doa yang diajar, Allahumma ghafir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan ammah. Ya Allah, kau ampunkanlah umat Nabi Muhammad seluruhnya dan kau rahmati mereka dengan rahmat yang sebenar-benarnya. Jadi kita, maknanya bila kita doa untuk orang, kita juga akan dapat apa yang kita doakan. Ha, baik. Jadi yang ketujuh, ingat, banyakkan doa rahmat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Yang ketujuh. Yang kelapan. Yang kelapan, rajin dengar Quran. Dengar. Bukan baca lagi ni. Baca kejap lagi. Dengar dulu. Kenapa saya kata kena rajin dengar Quran? Kerana Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu perhati. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi salah satu cara dapat rahmat, rajin dengar Quran. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, kamu dengar dan kamu perhati, kamu akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kena dengarlah Quran. Alhamdulillah, sekarang mudah nak dengar Quran. Dalam headset tu buka lah, nak dengar siapa-siapa boleh. Tuan puan, saya dah cerita kat seorang orang India tu, yang dia buka ayat kursi, kejegat kat Singapura. Jiran saya, saya dengar cerita orang kata, jiran saya ni, anak dia ada Sunter dengan Suresh. Sunter dengan Suresh ni kembar, belajar sekolah taman universiti. Jadi mak dia ni saya kenal lah, sebab Sunter dengan Suresh nakal, asyik duduk masuk disiplin je. Jadi mak dia setiasa lah pergi kat sekolah. Jadi sekarang dah besar lah Sunter dengan Suresh, dah keluar lah sekolah, dah habis belajar. Jadi dia duduk kawasan rumah saya, Jalan Kejayaan tu. Saya duduk minum dengan kawan-kawan, kawan-kawan cakap, oh tu ustaz, makcik tu tu, aunty tu tu, kalau dia jaga gap malam-malam, kalau ada hantu, dia buka YouTube ayat kursi. Saya bila orang cakap ni, saya tak berapa nak percaya. Boleh ke ustaz? Dia tanya saya. Saya kata, apa peliknya dia nak dengar ayat kursi? Moga-moga dia dapat hidayah. Lepas tu ada satu kali tu, saya bawa isteri saya. Tiba-tiba dia tahan. Ustaz, nak pergi pasar ke? Ya, ya, ya. Tumpang? Ha, naik, naik, naik. Ha, naik, ada peluang, saya tanya. Ha, saya kata, kejegat kat Singapura tu, tak takut hantu saja. Oh, hantu memang ada, dia kata. Tapi saya tak takut. Kenapa? Saya ada YouTube. Kenapa? Saya tarik ayat kursi. Bila bunyi, tu diam. Betul ke? Betul. Hai. Saya kata, percaya awak. Percaya. Memang ayat kursi. Jin lari, dia kata. Saya tak lari. Takut dia. Kalau bunyi pelik-pelik tengah jaga, saya taip dalam YouTube tu ayat kursi. Kejap keluar. Keluar saya buka. Dengar dia. Kejap. Lari. Saya pun, kalau gitu masuk Islam, tak apalah. Saya dakwah lah sama dokbok tu. Oh, percaya gitu. Maknanya jin takut. Masuk Islam lah. Tak apalah. Duduk begitu tak apalah. Dia pula pakai seluar pendek dalam kereta tu. Jadi saya dengan isteri saya ketawa. Nak hati saya kata, Quran dia.
walau didengar oleh orang bukan Islam pun tetap memberi kesan. Betul tak? Itu nak bagi tahu Quran. Jadi kalau orang Islam tak dengar Quran, malu ke anti tu. Buka YouTube tengok benda lain, tak tengok Quran. Ingat balik cerita saya ni. Anti tu pun, anti Hindu tu pun buka Quran. Kalau waktu ada hantu. Tu nak bagi tahu bahawasanya orang dengar Quran ni dia akan dapat rahmat Allah Taala. Terutamanya kalau Islam lagilah dapat rahmat Allah Taala. Saya doalah, kita sama-sama doalah supaya anti tu akan dapat hidayah oleh Allah Taala. Sebab dia apa nama dia? Dia yakin, dia percaya lah tu. Kenapa dia tak buka lagu Delta Pagal Hei? Kenapa dia tak buka lagu Di Luar Lidul Hadi Oleh Jayengge? Kenapa dia tak lagu Bobby Sanggam? Sebab cinta lari lagu Sanggam. Baik. Jadi dengar Quran. Selain dengar Quran, yang kedua apa tu? Lapan tak? Sembilan, baca Quran. Tadi dengar. Dapat rahmat baca Quran. Kenapa saya kata baca Quran dapat rahmat? Kalau sudah kita baca, kita baca Quran, kita doa Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rahmah kan? Wa ja'alhu lana, jadikanlah ia untuk kami sebagai hudan wa rahmah. Nur, cahaya, hidayah dan juga rahmat. Jadi baca Quran banyak-banyak, insya-Allah dapat rahmat Allah Taala. Okey. Kemudian antara sebab juga dapat rahmat Allah Taala, banyakkan istighfar. Yang ke-10. Kena perbanyakkan istighfar. Kenapa? Kerana Allah Taala berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Kenapa kamu tak nak istighfar pada Allah? Kalau kamu istighfar, kamu dapat rahmat. Banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan dapat rahmat. Tu yang ke-10. Yang ke-11. Yang ke-11, orang itu akan dapat rahmat Allah Ta'ala antaranya, orang yang suka sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Soalnya lah. Kerana Nabi bersabda, rahimallahum ra'an salla qablal asri arba'an. Rahimallahum ra'an salla qablal asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum fardu asar. Jadi kalau sebelum ni kita semuanya sunat 2 rakaat, kita buat 4 rakaat. 2 kali salam. Nak buat sekali salam pun tak apa. Tapi 2 kali salam lagi besar pahala dia. Sebab bagi banyak amal dia. Sempat tak? Sempat. Sebab saya tahu Kak Johor ni, dia bagi masa 10 minit selepas azan. 10 minit sempat lah. Maknanya sembahyang 2 rakaat. Kemudian bangun pula 2 rakaat pula. Dapatlah rahmat Allah Ta'ala. Rahimallahum ra'an salla qablal asri arba'an. Yang ke-11. Yang ke-12. Yang ke-12 untuk dapat rahmat Allah yang ke-12, yang ni malam ni tu boleh buat. Rahimallahu rajulan. Allah Taala merahmati seorang lelaki. Qama minal laili, bangun tengah malam. Fasalla, maka dia pun semayang. Wa ayqadha ahlahu, dan dia kejutkan isterinya. Fa in abat, bila isteri dia tak nak bangun, rasha ala wajhiha alma, dia ambil air, dia pun renjis. Bangun sayang, bangunlah sayang, ambil air renjis. Maka Allah merahmati keluarga ini. Malam ni buat lah. Dan sebaliknya juga, isteri bangun kejut suami, suami tak nak, dia pun rejihai. Suami pun menyepak, tak jadi rahmat lah. Suami sepak lah pula. Baik, tengok keadaan lah. Kalau suami penat apa semua tu, jangan dia buat gitu. Dia tak nak bangun, tak apalah. Kita dah suruh dah.
Jadi nak bagi tahu rahmat Allah, dia suka tengok. Apa maksud hadis ni? Allah amat suka melihat keluarga yang bersama-sama buat ibadat. Dia suka. Allah amat suka tengok keluarga ni ada kebersamaan dalam ibadat. Maknanya yang ni kejuk yang ni, yang ni ingat yang ni. Tu bagus. Baik, berapa dah? 12. 12 kan? Sebelah. Solat tengah malam 11. 12 dah. Yang ni kan yang ke-13 boleh. Ni yang ke-13. Yang ke-13 kena sayang anak-anak sungguh-sungguh. Apa kaitan sayang anak sungguh-sungguh ni dapat rahmat Allah Taala? Kena sayang anak sungguh-sungguh. Kerana bila anak besar, anak akan doa. Macam mana anak doa? Macam mana kita doa pada mak ayah kita? Kita doa pada mak ayah kita, rabbirhamhuma, dalam Quran sebut, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Apa maksud dia? Dan hendaklah kamu berdoa, wahai Allah, kasihanilah mak dan ayah aku sebagaimana mereka sayang dan ngasuh aku waktu aku kecil. Jadi kalau kita waktu kecil dulu, mak kita tak jaga kita, tak sayang kita, sayang sikit-sikit saja. Bila kita besar, kita doa, kasihanilah mak ayah aku sebagaimana dia jaga aku waktu kecil. Maka Allah sukat sebanyak mana mak ayah kita sayang kita, untuk Allah bagi balik sayang tu kepada kita sebab anak kita doa lagu tu. Faham tak? Skrip anak kita, ya Allah, kau kasihanilah mak ayah aku macam dia kesian kat aku waktu kecil. Macam dia jaga aku waktu kecil. So kalau waktu kecil lu kita jaga, anak kita jaga sungguh, sayang sungguh, banyak mana jaga, banyak mana sayang, banyak itulah Allah Ta'ala akan pulangkan balik kepada kita. Kerana skrip doa yang akan dibaca oleh anak kita ialah, kasihanilah mak ayah aku sebagaimana dia jaga aku waktu kecil. Sebab tu saya bila semayang, bila anak jadi imam, amin jadi imam, saya jadi makmum, dia doa, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. So, saya tengok, saya kata, ya Allah, kau rahmatilah aku, ya Allah. Sebab waktu anak aku kecil dulu, aku jaga sungguh dia, aku ngasuh dia sungguh, pampers dia aku tukar apa dia, aku sayang kat dia, aku jaga sungguh. Jadi sekarang dia dah doa pada Allah Ta'ala, sayangilah mak ayah aku macam dia jaga aku waktu kecil. Sebab tu saya nasihatlah kepada ibu bapa yang dua-dua bekerja. Jangan sampai tahap anak lebih sayang bibi daripada mak. Bila anak usah nak doa, ya Allah, kau rahmati dan sayangilah mak ayah aku macam mak ayah aku sayang kat aku. Allah Ta'ala tahu, waktu mu kecil bibi jaga, bukan mak jaga. Faham tak? Bibi jaga sampai anak kau tu tak panggil mak. Kalau tanya sayang siapa, sayang siapa, sayang mak ke sayang makcik? Sayang makcik. Tak sayang mak. Kenapa? Mak makcik jaga lebih kuat daripada. Jadi ini peringatanlah untuk ibu dan ayah yang berkerjaya, pastikan supaya kita ni menyayangi anak-anak kita sehingga bila dia doa tu, Allah sukat jaganya kita kepada mak ayah kita, kepada anak-anak kita. Sehingga banyak mana kita sayang dia waktu kecil, banyak itulah Allah bagi kat kita. Baik. Okey. Itu yang ke-13. Yang ke-13. Kejap, ada lagi ni. Yang seterusnya. Yang seterusnya, yang ke-14. Penutup ni 14 ni. Kejap. Mana dah tadi kitab ni? Yang ke-14, kejap. Yang ke-14, mendamaikan orang yang bergaduh. Mendamaikan orang yang bergaduh. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksud dia, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Jadi salah satu cara nak beroleh rahmat, kena mendamaikan orang yang bertelingkah. Orang kita bukan mendamaikan bertelingkah, jadi batu api dah pula. Orang tak bergaduh, dia pula jadi batu api. Ha, macam mana dapat rahmat Allah? Tapi kalau kita tengok orang bergaduh, kita jadi orang tengah untuk dekatkan. Untuk dekatkan mereka. Jangan bagi mereka bergaduh. Maka kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Baik. Berapa dah? 14. 15. 15 selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya kata selawat ke atas Nabi? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, man salla alayya marratan sallallahu biha alayhi ashra. Siapa-siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah akan berselawat ke atas mereka, ke atas dia 10 kali. Jadi apakah maksud selawat? Ulama-ulama kata, as-salatu minallahi ar-rahmah. Kalau Allah berselawat itu maknanya Allah turunkan rahmat. Wassalatu minal malaikati al-istighfar. Dan selawat daripada malaikat istighfar. Jadi kalau kita dengar Bilal baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat memohon ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan Nabi. Dan Allah Ta'ala memberi rahmat. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada Nabi, dan malaikat memohon ampun bagi pihak Nabi. Itu maksud dia. Kalau malaikat selawat, itu makna dia istighfar. Kalau Allah selawat, itu makna dia rahmat. Jadi siapa-siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Dengan makna Allah bagi rahmat kepada dia 10. Jadi kalau kita selawat 10 kali, 100. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man salla alayya ashran hina yusbihu wa ashran hina yumsi adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang selawat ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 kali ketika waktu pagi dan 10 kali ketika waktu petang, dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. 10 kali je. Jadi lepas subuh, lepas subuh insya-Allah kita, lepas dengar kuliah kita malam ni, aku nak berazam lepas subuh aku nak baca 10 kali. Lepas asar nak baca 10 kali. Senang saja. Lepas sembahyang subuh contoh, nak naik motor nak balik rumah tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah 5 dah. Bacalah mesti lebih 10 ah. Ada orang baca 100. Ada orang buat aman, kita ni tiap-tiap hari ni kena 100 untuk Allah, 100 untuk diri kita, 100 untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 untuk Allah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada juga la ilaha illallah. Lepas tu 100 untuk diri kita, astaghfirullah, astaghfirullah. 100 untuk Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga dianjurkan sebegitu. Jadi bolehlah, amallah. Tapi kalau malah lagi, 10 pun tak apalah dulu. Kok-kok. Lama lagi nak dapat sampai 100. Alhamdulillah. Jadi itulah dia kuliah kita pada malam ini. 15. Apa dia? Jalan. Sebab untuk mendapat rahmat Allah. 15 eh? Boleh salim lah ke dah? Alhamdulillah. Ada lagi tak? Ada lagi. Lain kali lah. Berhenti dah sejuk. Sejuk. Ada soalan? Kita bagi soalan. Tak ada habis soalan. Kita azan, kita sembahyang. Ada soalan? Ada. Ini tentang kejadian sikit. Itu dia tak tahu tentang kejadian.
syarat punya zakat ni dah besar tak pun kan. Jadi kita dah tahu, tentunya tahun yang ke-10 kita mesti kena lebih daripada nisab. Apa salah kita keluarkan? Okey, baik. Okey, syarat untuk sesuatu harta itu diwajibkan zakat, dia cukup nisab. Yang kedua, dia cukup haul. Yang ketiga, dia ada milik sempurna. Dipanggil al-milkutam. Milik sempurna dengan makna kita boleh guna duit tu ikut kita, nak keluar ikut kita. Itu milik sempurna. Jadi duit ZKWSP ni, dia belum menjadi milik sempurna kita. Sebab kita nak boleh keluar, tak boleh keluar. Faham tak? Jadi bila dah jadi milik sempurna kita, barulah zakat tu wajib. Jadi kalau kita tengok penyata, memanglah ada duit banyak tu. Tapi adakah kita dapat pemilikan sempurna terhadap harta tu? Jawabnya tak dapat pemilikan sempurna. Buktinya, boleh kita keluar? Tak boleh keluar. Sekarang duk sibuk nak minta keluar kan? Pun tak boleh, parlimen tak lepas lah pun kan? Ha, maknanya kita tak ada milik tam. Jadi sebab tu zakat simpan, zakat KWSP tak wajib lagi. Sebab walaupun kita cukup haul, walaupun kita cukup nisab, tapi kita tak ada milik sempurna. Nampak tak? Jadi bila dah boleh keluar tu, kita dah cukup tu. Kita dah cukup milik sempurna dan kita dah cukup nisab. Tapi tak cukup haul. Sebab tu dia kena tunggu setahun. Tapi orang kita benarnya banyak tahun dah duit aku tu, cuma tak cukup milik tam je. Tu nak bayar awal tu. Faham tak? Ha, itulah sebab. Ha. Ha. Kenapa tabu haji tak wajib zakat? Tabu haji gini. Okey, dalam hadis Nabi sebut la sintani fiz zakah. La sintani fiz zakah maksudnya tidak ada duplikasi pada zakat, pertindanan pada zakat. Kalau dah bayar zakat perniagaan, tak perlu bayar zakat simpanan. Jadi diisytiharkan tabu haji ni, kita bagi duit kat dia, tolong niagakan. Kita letak duit tu untuk dia niagakan. Faham tak? Jadi dia pun meniaga. Dia pun bayar zakat. So kita tak wajib zakat dah. Sebab apa? Sebab zakat kita sudah dibayar sebagai zakat perniagaan. Jadi kita nak bayar zakat simpanan, tak perlu bayar zakat simpanan kerana zakat perniagaan sudah dibayar oleh tabung haji. Dan tabung haji je yang saya cakap dengan adik saya. Saya tanya adik saya. Adik saya kerja bank Islam. Saya tanya adik saya, kalau saya letak duit dalam bank Islam, kena bayar zakat tak? Kena bayar. Sebab tidak diiktiraf walaupun kita bayar zakat pun. Walaupun bank Islam bayar zakat perniagaan dia, dia bank Islam, bank negara tidak iktiraf. Maknanya kita kena bayar juga simpanan kita. Tapi tabu haji tak? Tabu haji lain. Itu keistimewaan tabu haji. Sebab tu penyata ada sebut tak? Kalau tabu haji tak boleh bayar zakat kan? Itu sebab itu keistimewaan tabu haji. So, siapa kalau ASB? Kena. ASB kena. Kena bayar zakat. Tapi tabu haji tak kena. Yang tu Suruhanjaya Security pakai syariah dah tutupkan lagu tu. Tapi kalau saya nak bayar juga ustaz, tabu haji saya rasa tak seronok lah sebab duit tu duit simpanan saya, memang dia berniaga. Tapi bagi pihak silakan. Nak bayar tak apa. Tapi entah nak bayar ustaz, dah dibayar dah. Sebab kaedah mengatakan tidak ada pertindanan dalam zakat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, ittajiru fi malil yatim hatta la ta'kulaha sadaqah. Maksud dia apa? Bila harta anak yatim banyak, contoh kita ada jaga anak yatim. Anak yatim ni harta dia sejuta contoh. Sejuta harta dia. Jadi bila harta dia sejuta ni, setahun kena tu keluar zakat berapa? 25,000. Jadi tahun ni 25,000 keluar. Tahun depan tak kuranglah pada 25,000, tapi dah tolaklah 25,000 jadi 1,000,000, tolak 25,000 mungkin 20,000. Seterusnya, jadi tiap-tiap tahun duit dia akan berkurang. Faham tak? Berkurang. Maka Nabi kata ittajiru, kamu niagakan sehingga duit dia tidak dimakan oleh zakat. Faham tak?
Jadi kita ambil duit anak yatim itu, kita letak kat tabung haji. Faham tak? Letak kat tabung haji, jadi tabung haji niagakan duit sejuta tu setara tu lah. Bahkan bertambah lagi. Sebab bila berniaga, dia mudharabah. Bila mudharabah, dia dapat untung, dia bagi kat kita. Dulu, 800. 900. Lepas tu, turun. Baru ni, 1%. Ingatkan zaman 1% kan? Kau tak ingat? Ingat kan? Ha? Ha, maknanya macam-macam mana, sejuta tu sejuta lah. Kekal sejuta. Ha. Tapi kalau kita ambil duit tu, kita letak kat rumah kita, tak meniaga duduk diam je, duit hantar anak yatim tu. Jadi tahun ni, RM25,000 keluar hantar anak yatim. Tahun depan, keluar pula. Keluar lama-lama tak ada. Sebab tu dia suruh diniagakan. Bila niaga, keluar zakat perniagaan, tak wajib zakat simpanan dalam keluar zakat perniagaan. Nampak tak? Siapa yang keluarkan zakat perniagaan? Tak wajib tu lah. Jelas tak? Nampak? Jadi kaedahnya la sintan fi zakah, tidak ada duplikasi pertindanan dalam zakat. Saya tanya Datuk Mahmud Zuhdi kes ni, Profesor Emeritus. Saya tanya waktu saya belajar dulu lah. Saya kata zakat tabung haji kena bayar. Tak perlu dia kata. Tak perlu bayar dah dia kata. Sebab apa? Sebab dia dah bayar dah untuk sebagai zakat pertanian, sebagai zakat perniagaan. So tak wajib dah sebagai zakat apa nama per. Sebab tu cikgu-cikgu kan contoh, dia ada gaji tau. Dia bayar zakat tiap-tiap bulan. Dan daripada gaji tu lah dia pergi simpan. Sumber yang sama, katalah gaji dia RM10,000. Bila gaji dia RM10,000, setiap tahun dia bayarlah zakat. Zakat apa? Zakat pendapatan. Tapi dengan zakat pendapatan dia tiap-tiap bulan tu dia bayar bulanan, katalah dia bayar bulanan kata 200 bulan lah pada pejabat zakat. Tiap-tiap bulan dia bayar. Tapi sebulan dia simpan. Simpan RM10,000, dia simpanlah RM1,000 sebagai duit simpanan. Jadi sekarang akaun ni akaun gaji. Akaun ni akaun simpanan. Simpanan tu datang dari mana? Daripada gaji. Zakat gaji dia bayar dah. Dah bayar dah. Zakat simpanan? Duit sama. Yang ni tolong tanya pegawai zakat. Saya pun tak boleh jawab. Saya cakap sungguh, saya tak boleh jawab, saya mengaku saya tak boleh jawab. Kan? Sebab ustaz saya dah bayar zakat gaji tu. Dan zakat duit zakat gaji tu lah pergi jadi duit simpanan. Kan? Jadi atas sumber yang sama kena dua zakat ke? Dia tanya. Faham tak? Faham isu? Wajib zakat bayar tak? Yang tu tolong tanya pegawai zakat. Okey? Yang tu sebagai balasan terhadap tuan puan, kita suruh tuan puan tanya pula. Tadi tuan puan tanya saya. Nampak tak? Jelas eh? Tu contoh-contoh. Contoh-contoh. Maknanya sebab kaedah asalnya tidak berlaku pertindanan dalam zakat. So dah bayar dah zakat gaji, seolah-olah zakat simpanan tak perlu bayar lah. Sebab duit sama asal. Lainlah kalau duit simpanan tu dia ambil duit lain. Duit kelapa sawit dia. Itu lain. Kelapa sawit lama-lama apa nama dapat 500, 700, dapat 500, 700, duit dah banyak. Tu lain. Sebab sumber lain. Yang tu confirm lah kena bayar sini. Yang ni macam mana? Bagus juga kalau saya keluarkan soalan tu, saya pun belum sempat rujuk lagi. Ada orang tanya. Jadi belum sempat rujuk lagi. InsyaAllah. Tanya-tanyalah siapa-siapa yang pegawai-pegawai zakat lah terutamanya. Mereka lebih berautoriti. Cakap tu je lah. Kita azan lah, boleh azan tak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.